YouTube channel Cheya MJ. So, sekarang ni kita nak pergi Skinchan. Ha, kita nak buat apa kat Skinchan? Kita nak pergi melawat Padi Gallery, kita nak pergi melawat Ahma House. Ada barang-barang antik lah. So, lepas tu kita nak pergi ke Laman Tebu. Kat situ ada laksa. Ha, laksa favorite aku. Lepas tu aku nak bukan-bukan, kat situ ada juga pokok okey. Mesti mak aku suka ni. Kita punya ada peminat-peminat. Kita nak bawa budak-budak ni jalan-jalan lah kan. Skinchan, happy! 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 Okay. So, kita pergi dua kereta. Kereta ni satu dengan budak-budak. So, lagi satu kereta, mak ayah, my brother and sister-in-law, cousin. Gerak, kita gerak, okay? Okay, so sekarang ni kereta sebelah dia nak gerak. So, kita kena berundur lah. Bukan berundur, kita pun kena gerak dulu lah. Daripada Puncak Alam ni nak ke Skinchan lebih kurang 1 jam. Okay, so jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita gerak. Hello. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat Skinchan, dekat kilang beras. Kita nak bawa diorang jalan-jalan. Okay, so sekarang ni kita dah berada dekat kilang beras Padi Gallery. Okay. Hello. Hello. Mak, tadi kita ada dekat ni kilang beras. Mana? Kilang padi. Macam mana pergi? Oh, jalan sana pun. Tengok mak lah. Sekarang ni kita dah sampai dekat kilang beras kat Skinchan, mak. Skinchan, Selangor. So kat sini kita boleh tengok padi yang dah tuai. Boleh tanya ke? Tadi mama dia kata ni tutup ke? Apa? Tanya orang tadi dia tutup. Oh ya. Eh, lepas tu pergi mana? Sekejap. Tengok kita punya list lah. Tengok. Yelah, nak bergambar dekat sana. Bapak panas aku. Lain Laman Tebu. Ahma House. Eh, pergilah sana ambil gambar dekat Soft Padi dulu. Panas kau panas lah. Ambil gambar kat sana lah. Kat padi. Itu tak boleh masuk lah. Tebu Aidil. Laman Tebu. Laman Tebu tu benda. Laman Tebu tu. Dia macam ada lorong-lorong lah. Ada orkid ke? Ada. Situ ada bunga orkid. Banyak. Tengok Google. Yang geram. Ya, kata kacau dia. Okay, sekarang ni kita punya rombongan nak pergi ke bergambar dekat padi. Yo, cantik. Jom kita bergambar. Kita gambar kat tengah tu lah. Kita kalau tak ada beras, kita boleh makan padi ni je. Ya ke? Mak, ni ke? Mak pergi mana? Panas. Macam mana ni? Kita punya kilang beras tutup. Kilang beras buka kan? Untuk tetamu, untuk kerawat tu. Oh. Sebab ikut. Itulah kita ni, Ali. Mana? Itulah kita bergambar. Ambil gambar dulu, lepas tu kita pergi Laman Tebu. Minum air tebu. Dah tutup. Ada. Yelah, kita bergambar dulu kat tengah-tengah tu ke? Tu tengah-tengah mana? Jom. Mana? Curi gambar. Ada apa? Patik, tak mau.
Okay, so tadi kita dah pergi dekat kilang beras. Tapi dia tak buka untuk orang luar, untuk orang datang lah. Sebab masa masa PKP tu dia dah tutup kan. So sana kita just gambar je dekat apa? Dekat padang tu, dekat tak padang apa tu? Sawah padi. Lepas tu sekarang ni kita orang nak pergi ke Ahmad House. Yang ada apa? Barang-barang yang antik tu lah. Nampak ni muka terbakar. Hamzah, tengok muka. Muka tu yang terbakar hitam. So sekarang ni kita orang nak pergi dekat Ahmad House barangan antik. Itulah. Okay, so jom. So korang boleh tengok lah kat sini. Kat Iris Incan ni memang tengah musim padi lah. Diorang tak menuai lagi nanti dah yang kalau macam ni. Nampak hijau, cantik. Cantik cantik. Tapi ke Ahmad House ni tak jauh daripada padi galeri tu. Dalam 10 minit dia dekat depan je kan. So sekarang ni kita dah sampai dekat Ahmad House. So jom kita turun. Kita tengok apa ada kat dalam tu. Jom. Okay, ni depan Ahmad House. Cantik ni. Jom kita pergi tanya sama ada dia buka ke tak. Sebab macam tutup je. Masa zaman-zaman kita dulu semua ada kat sini. Pilihlah tu tunjuk kat budak-budak ni. Barang apa yang kita main dulu-dulu. Free je rasanya. Radio ni apa? Radio? Player. Oh radio eh? Ni kalau nak tulis surat ke guna ni lah. Nak tulis surat semua guna ni dulu. Ada telefon atuk dulu. Atuk ada telefon macam ni. Ni radio kat tu ada kat. Pakai keset eh, guna keset-keset. Lama tak keset eh. Ni kamera. Telefon ni pun macam tu. Dulu cak yang guna yang tu, yang pink tu. Pak, teman. Ada yang lipat. Kan? Oh, ala. Ni, depan kau tu. Ya, tu. Ni. Oh, ala. Dulu TV macam ni pasal. Nampak tak? Pak, TV ni dekat dalam kabinet kan? Pak, Ni yang paling antik ni. Ha, TV. Dulu dekat rumah atuk macam ni lah. TV. Ni dah sekarang. Sekarang tak ada lah. Sekarang nipis lah TV-nya. Ni tak ada buka TV. Tak ada. Ni display je. Tekan-tekan nombor ni kena pusing-pusing kan ni. Nombor 1, nombor 2, macam tu kan. Tekan 2. Sebelum kaki. Ya. Ini saya tak nak pakai. Sebelum kaki tu. Oh, tapi dia berkurang je bentuk dia. Ha ni ni. Tu kalau kedai hijau ah. Oh, lower stage. Masuk ni mesin. Dulu beli yang ni. Ha, dulu dia lampu buat tu. Mana? Jom. Tengok. Oh, tabung ayam dulu. Tabung lah. Ni tabung kan? Oh, bukan. Tabung. Tengok. Apa? Okay, sekarang ni kita dekat dengan Pantai Redang kat Sekincan. Untuk menghitamkan kulit ya. Jom kita menghitamkan kulit kita dekat Pantai Redang ni. Panaslah. Air pun surut. Jom. Pergi hitamkan kulit. Dia tengok dia orang buat apa tu?
buat apa? Wow, mak pakai spek mata lah. Mak betul. Tengok, mak betul protect mata mak. Mak pakai spek mata hitam. Mak, tengok mata mak. Ha, nampak? Ha. Mak betul. Apa yang kamu tengok ni? Ada kerang ke? Kerang. Eh, bulu apa? Bulu lumpur kot ni. Lumpur ni, lumpur cair. Okay, okay. Kalau kena kasut, kena kaki. Jangan. Eh, selalu kalau hari surut, dia tak adalah macam ni kan? Ya. Tapi dia tak, tapi dia tak adalah macam tempat-tempat macam ni. Mesti tak adalah macam bukit ni. Kalau kaki ke? Ha. Baik. Mak, aku sayang kasut aku. Ui, kasut baru. Sini buat apa? Merentungkan kulit je. Mak, kat sini buat apa? Merentungkan kulit je. Ada kerang ke? Mana ada kerang? Ni kerang orang bawa kot, mak. Mak jatuh. Apa yang kita cari ni? Dah laju lah kita balik. Panas. Bukan ada apa pun. Dia makan lah. Mata pun tak boleh buka ni. Panas sangat. Saya apa ni? Sini tak ada apa dah kan? Mak, nak buka mata pun tak boleh, panas mak. Mak nak cium mata mak. Mana panas? Tadi tak, ada nak nak. Buat satu, cepat. Mana mak punya? Cium mata. Tak boleh buka mata ni. Sekejap duit mak ni. Bapak memakai topi Toyota. Saput Toyota ya? Saput Toyota. Oh. Cik, ayah. Mak cari duit nak bagi Atung. Alhamdulillah murah rezeki mak eh. Nak tanya mak duit mak. Sini. Mana? Datin mak. Cantik. Kau cantik. Allah tuduh macam ni. Mak tu macam ni. Okay, mak. Dah sama mak, kita kembar mak. Kali mata sama. Ha, aku tak lagi mata boleh melihat mak. Kau ni. Barulah. Enak apa ya? Ambil. 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 Sebut. Enak sikit. Banyak tu. Kecil-kecil ya? Cuba air pijak ni ya? Lembik. Jangan ya. Kang selut kaki ya. Kecil je. Yang kulit-kulit kerang ni orang makan ke memang kat laut-laut ni? Laut ya. Ya. Mana laut ni? Tu. Ti selut mak je nak lalu. Memang kerang tapi takut macam kerang je, bukan ada isi. Orang buang kot mak. Oh ni sos apa ni? Anita nanti ni lah ya. Puntah ya. Puntah ke yang sini. Masuk.
Kaya. Ha, jangan ya. Ha, jap lagi kotor kasut. Kotor kereta. Kotor kasut ni. Pergi kasut sana. Tengoklah apa. Kita dah sama. Okay. The menu. Sebalik kau nak berapa ni? Mentarang. I want mentarang. Oh, mentah lemak ada. Ni ada sambal. Mak punya. Tadi mak kata udang. Tadi mak minta ni nasi putih. Nasi goreng okey. Kan tu lain. Dah. Ayam masak apa ni? Sama apa? Sama petai nak sama petai? Ada. Ada ni tulis ni. Mana rasa? Sudah. Tak udang dia. Oh, tak udang. Ikan ni. Ikan. Tak udang. Anu ni apa? Anu kau tak udang daging udang. Ikan. Macam buah lah dia. Macam ada pewarna ni. Sudah buang ni. Sudah. Ada. Mentarang. Yu, sedapnya. Yo ni lah. Isi mentarang. Tak banyak. Banyak isi. Yap. Okay guys, so cukup kita punya journey hari ni. Pergi dekat Study Gallery. Tapi kita tak boleh masuk dekat. So kita orang pergi Ahma House. Kita tengok barang-barang antik. And then kita berhenti dekat masjid dulu. Lepas tu kita pergi mana tadi? Kita pergi Ahma House, pergi mana? Oh, kita pergi pantai. Kita pergi pantai Redang eh. Pantai Redang dekat Sinchan juga. Pusing. Kita orang makan singgah dekat apa nama ni? Once Mentarang. Restoran dia dekat situ dia memang jalan dulu. Dia punya main dia Mentarang lah. So sekarang ni kita orang nak balik dah penat. Penat sangat hari ni. So sekarang ni ya, kita orang nak balik rumah dah dekat maghrib. Okay, so guys, jangan lupa like, share and subscribe to YMG YouTube channel. Ciao. Assalamualaikum. Bye.